Ada. Mau OTW, mau OTW. Kucingnya dibawa anak. Oh my God, jadi gak jadi deh. Jam 2-an. Keburu tutup kan. Gitu kok. Jadi kita udah rapi-rapi. Udah mau pergi. Kucingnya gak ada. Gimana sih? Siap-siap mau makan, cuma ada labu dan sambal. Paketannya baru datang dari Astro. Tuh, auto lapar. Ayo buka unboxing. Sekalian isinya apa itu? Kita unboxing belanjaan. Karena di rumah sudah buras. Buras, tidak ada apa-apa. Ada melon. Ternyata dia belanja banyak. Kirain cuma beli mie doang sama apa itu tadi teh? Susu sama Royco. Oh, ternyata ada belanjaan lainnya. Coba itu apa? Guys. Dan kita buka isinya apa? Sayuran. Sayur apa aja? Jamur inoki. Apa ini teh? Oh, jamur kuping. Jamur inoki. Dan ini apa itu? Sawi putih. Dan juga ada apa ini? Nugget. Nugget. Dan sosis. Ya masak deh. Dan ini. Kamu beli telur enggak? Mana telurnya? Oh, ini ada susu ultra. Kita mau bikin puding ya. Ada melon. Aduh, melona berat guys. Ada beras. Kita nggak punya beras. Kasihan banget nggak punya beras. Kita makan sedikit sekarang. Ada terigu juga. Nah, terigu and Royco. Dan ini. Ada apa ini? Ini apa, Shay? Oh, ada susu bendera juga. Kita mau bikin puding dan flak. Ini ada telur. Dan sekarang kita akan masak telur. Sambal dan lalap sudah menunggu. Ayo, masak telur, guys. Akhirnya, telur kita matang. Ayo kita makan dengan telur. Dan sambal, mau ditanya? Sambal cibiuk. Enak pokoknya mah. Cobain. Mama mah tarang ngalalamin sih. Tuh. Segini juga enggak enak, say. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Say, no enak. Dari anak tercinta. Dari bunda itu dari gudang. Dapat ini deh. Dapat kurma lagi. Kemarin kurma, sekarang kurma lagi. Kita cuci-cuci nanti. Ya, dimakannya higienis. Kurma mentah. Guys. Kurma fresh. Enak. Enak-enak. Ya, kita cuci dulu. Ya, buah kurmanya sudah dicuci bersih dan bentuknya seperti buah kelapa. Coba kita lihat nih, buah kelapa yang masih kecil-kecil, masih pentil gitu. Oke, kita akan review rasanya seperti apa buah kurma mentah seperti ini. Oke, kita cicipin buah kurmanya. Kita ambil yang matang. Kita cicipin. Anakku lagi batuk. Jadi maaf kalau ada backsound. Kita cobain. Renyah. Nah, isinya kira-kira seperti ini. Ada bijinya.
Manis, manis banget, seperti buah kelapa, seperti kelapa muda, banyak. Cuman ada rasa kesep-kesep dikit gitu. Tapi kalau udah agak tuanya tidak ada kesepnya. Kalau yang muda seperti ini ya, ada rasa kesep. Ngaceng, bikinnya ngaceng. Oke, review kurma mentahnya sudah selesai. Kenyang guys, kenyang. Selamat siang. Hari ini mah malah bawa kunci mobil. Salah bawa kunci. Salah ini mah kunci mobil, mana kunci motor? Untung. Ih, mana Dede? Ya, kita undur lagi. Again. Oke, kita lagi di cari kuliner. Tapi kita akan ke ATM dulu deh. Kita masuk nyari kuliner apa gitu. Sebelum kita pergi ke Senayan, kita belanja dulu di sini di outlet dekat-dekat rumah. Oke, ikuti perjalananku nanti ke Senayan. Si nyari ATM, kira ketinggalan, ketinggalan malah nyelip. Gak bisa kemana-mana, karena gak ada ATM. Alhamdulillah. Lagi di Citra Garden di Alfamidi, depan Alfamidi. Pengen mukbang nasi rawon nih. Nasi rawon apa ya? Kedai gentong, enak banget. Cus ah, kita masuk. Rawon. Hari ini aku mukbangnya nasi rawon aja. Tadinya mau mukbang di sini tapi ya udahlah. Kita bawa pulang aja bareng anak-anak. Barang anak tercinta. Akhirnya aku dapat nasi rawon. Sudah berburu nasi rawon dari kapan baru dapat. Malam-malam nyari nasi rawon kemarin nggak ada. Ternyata sampai jam 9. Oke, cus kita akan ke rumah. Kita akan unboxing nasi rawon barang anak tercinta. Ayo cus. Makan siang. Nasi rawon. Nih. Nasinya ada sambalnya dan ada satu tempe, ada tokinya juga. Jadi kita sepukan aja semuanya biar enak. Cuma nggak ada telur asinnya, tidak ada kerupuk udangnya. Ini porsi standar. Asik aja sih. Enak banget. Coba lihat. Porsi satu piring. Dan ada beberapa potong daging sapinya. Enak, enak sama, enak besti.
tempenya masih anget, digoreng dadakan. Jadi tadi agak lama nunggu, semuanya anget-anget, rawonnya anget, dadakan juga. Enak banget. Endolita, lalalalala. Dagingnya fresh.